Halo, Aries. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Ria, di Soulmate 8910. Kali ini saya akan membacakan prediksi perasaan dia kepada kamu, ya. Untuk di minggu ke-1 ini, ya. Nah, kita shuffle dulu kartunya, ya. Seperti biasa, saya meminta kepada alam semesta kalau memberikan saya 10 kartu untuk pembacaan perasaan dia yang kamu pikirkan, ya, untuk di minggu ke-1 ini. 10 kartu yang saya minta, ya. Wow. Baru 5 kartu, ya. Kita kepoin dia, ayo. Pas. Kita kepoin pikiran dia kepada kamu. Saat ini, sayang, Aries, sayang. Hai. Yang pertama saya lihat di sini ada kartu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ada Five of Wands, ya. Kedua ada The World. Ketiga ada Nine of Cups, yang keempat ada The Devil, yang kelima ada Knight of Cups, yang keenam ada The Emperor, yang ketujuh ada Five of Pentacles, yang kedelapan ada Two of Cups, yang kesembilan ada Knight of Pentacles, ya. Oke. Di yang pertama, Five of Wands, ya. Saya lupa. Bottom of the deck-nya ada The Hermit, ya. Oke. Di kartu pertama, jadi The Hermit seperti biasa, saya bacakan sebagai pelengkap, ya. Saya tidak tampilkan. Ya. Yang saya tampilkan konsisten 10 kartu aja. Sedangkan The Hermit-nya saya pakai untuk pelengkap, ya, atau penutup, ya. Five of Wands, ya. Sepertinya dia ini menyimpan konflik batin dalam hati dia, ya. Di dalam diri dia itu ada konflik batin gitu. Sepertinya dia tuh sedang berargumen dengan pikiran dia sendiri terhadap kamu gitu. Dia sedang melawan egonya gitu, ya. Dia antara berjuang, ya, untuk mendapatkan kamu, atau dia melawan ego dia, ya. Atau dia melawan pikiran-pikiran negatifnya gitu, ya. Yang jelas dia di sini tuh merasa konflik batin, ya, karena dia masih ada keinginan untuk bersama dengan kamu gitu, ya. Jadi dia berargumen dengan pikiran dia sendiri. Mungkin, ya, dia ingin ke kamu, tapi ada penghalang-penghalang di pikiran dia gitu. Entahlah apa yang dia pikirkan, ya. Saya juga tidak tahu, ya. Karena yang paling tahu itu kalian. Apa yang menjadi permasalahan sehingga hubungan ini terjadi konflik gitu, ya. Yang jelas dia begitu keras berjuang melawan egonya, dia begitu keras berjuang untuk melawan pikiran negatifnya. Ya. Ya, jadi dia ingin ke kamu, tapi ada sesuatu yang membuat bertentangan dengan hatinya gitu. Bertentangan dengan pikirannya. Ya. Mungkin ada yang lain selain dia, ya, yang menginginkan kamu juga. Ya. Atau dia sudah menjalani hubungan yang lain atau sibuk kesibukan yang lain, sementara di hati dia masih ingin memperjuangkan kamu. Ya. Kemudian The World, ya. Dia ingin semua keinginan dia kepada kamu itu terwujud gitu. Ya, jadi dia itu sebenarnya berjuang, ya, untuk mengulang kembali hubungan ini gitu. Ingin terkoneksi kembali, ya. Dia ingin hubungan kalian itu menjadi hubungan yang penuh dengan kebebasan, ya. Jadi dia ingin menyelesaikan konflik kalian, ya. Dia ingin menghapus semua konflik batinnya yang berlawanan antara hati dan pikirannya gitu. Ya, karena dia ingin terkoneksi kembali dengan kamu, ya. Dia ingin berhubungan dengan kamu kembali, menjalin hubungan kamu dengan kamu kembali. Kalau ini hubungan rahasia, dia ingin tuh segera terbebas dari kerahasiaan.
ya. Jadi dia maunya tuh tidak ada ketertekanan lagi dalam hubungan ini, ya, terhadap problem apapun, ya. Jadi kalau ada konflik, ya, dia ingin menyelesaikan konflik ini agar bisa bebas menjalani hubungan dengan kamu lagi, ya, mengulang kembali hubungan kalian dalam kebebasan. Maksudnya gini, hubungan ini tuh sudah terjalin, ya. Kalian sudah saling mengikat satu sama lain. Konflik, sedikit konflik membuat kalian terpisah, ya. Mungkin dia ingin minta maaf atau dia ingin kamu juga jangan terlalu menekan dia, ya, menerima apa adanya dia, supaya hubungan kalian tuh lancar kembali gitu, ya. Jadi kalian bisa memulai hubungan kalian dengan suasana yang baru lagi gitu, ya. Kemudian di Nine of Cups, ya, karena dia ingin bahagia, bahagia secara lahir dan batin gitu, ya. Kemudian di The Devil, dia sangat terobsesi dengan kamu, dia sangat bergairah dengan kamu, dan dengan kamu dia menjadi tidak bisa terlepas gitu, ya. Karena ada gairah di sini, ya, dengan dia kamu apa maksudnya, dia merasa kamu itu adalah orang yang bisa memberikan kepuasan dalam kehidupan ini, kebahagiaan, ya. Sejak terkoneksi dengan kamu itu dia merasa berbeda dari yang lain dan memenuhi pikiran dia gitu, ya. Dia tidak bisa lepas dari kamu, ya. Kalian itu sudah seperti dirantai, karena di Devi kalian bisa lihat, ya, ada gairah, ada obsesi, ya. Kemudian di Knight of Cups tuh saya bilang kan, di The World tadi kan, ini dia ingin datang untuk meminta maaf kalau memang ada masalah. Dia ingin membuat pernyataan bahwa dia ingin hubungan kalian ini dimulai lagi dengan menciptakan suasana yang baru gitu, yang sudah dia ingin berubah. Jadi dia ingin membawa diri dia yang baru, yang sudah bebas dari konflik-konflik batinnya, ya, karena dia memang tidak bisa lepas dari kamu. Jadi dia ingin datang ke kamu untuk minta maaf dan membuat hubungan yang lebih baik lagi gitu, ya, bersama kamu, karena dia terobsesi sekali sama kamu ini, ya. Kemudian di The Emperor, dia memandang kamu itu adalah pribadi yang keras, berprinsip, sulit ditaklukkan, tapi kamu tuh romantis gitu, dan ini sulit didapatkan di pasangan yang lain, ya, di koneksi yang lain, ya. Jadi walaupun dia pergi dari kamu, hatinya tetap tertinggal di kamu gitu. Dia mencintai kamu, dengan kamu dia bergairah, dengan kamu dia merasa ada kebebasan gitu, ya. Karena mungkin di sini kamu itu, karena kamu ini Aries, ya, kamu punya jiwa kepemimpinan yang dia inginkan, yang dia butuhkan, yang bisa mengarahkan dia untuk mencapai sebuah kepuasan dalam hal yang positif, ya, yang seperti yang dia inginkan gitu, yang pokoknya tidak dia dapatkan apa yang kamu miliki dalam diri kamu itu tidak didapatkan dari sosok yang lain gitu, ya. Kemudian, ya, jadi dia inginnya tuh kamu jangan terlalu kaku gitu. Dia inginnya kamu tuh lebih luas-luas gitu, ya, menerima dia. Karena dia sudah mentok ke kamu, dia sudah mempercayai kamu, dan dia sudah terobsesi berat sama kamu. Dia tidak bisa melepaskan kamu begitu saja, ya. Jadi dia ingin keromantisan dan keharmonisan, ya. Mungkin kamu terlalu keras, terlalu tegas juga, ya. Tapi ya jangan hilangkan sikap tegas kamu, karena ini adalah karakteristik kamu yang sebagai seorang pemimpin, dan sebenarnya di sini kamu ya kamu gitu, kamu berpikir seperti itu, dan itulah keunikan diri kamu yang menarik dia, ya. Siapapun akan tertarik kepada kamu kalau kamu memiliki prinsip yang kuat, kamu memiliki ketegasan khusus, ya.
Namun cobalah sedikit apa ya, lembut ya, jangan terlalu kaku, coba relax aja ya, supaya kamu bisa nyambung dengan dia, supaya hubungan kalian ini tidak maksudnya terbebas lah dari konflik ya. Jadi keharmonisan akan terjaga di sini kalau kalian tetap, karena apa, kenapa saya bilang keharmonisan kalian akan terjaga ya, karena kalian sama satu sama lain memiliki gairah yang sama. Kalian tuh hubungan kalian tuh romantis banget gitu. Dia tidak bisa mendapatkan itu dengan yang lain, kamu pun demikian. Ya, terlepas dari prinsip kamu yang kuat, kamu yang keras, kamu yang tegas, kamu membutuhkan dia. Untuk saat ini kamu masih memikirkan dia, kamu belum bisa terlepas dari dia juga. Jadi sebenarnya kamu tuh ingin juga melakukan perubahan dan dalam diri kamu, kamu ingin lebih rileks dan ini meminta maaf sama dia juga, tapi kamu tidak ada gerakan, kamu diam aja. Nah dia juga pun ingin kamu, tapi dia takut karena ketegasan kamu ini tadi. Ya makanya dan satu lagi ya, karena kamu tuh pribadi yang elegan ya, kamu ya di sini ada Five of Pentacles ya, saya melihat dia itu lagi kesulitan dalam keuangan. Ya dia sedang berpikir bagaimana cara dia mencapai keuangan untuk bisa memberikan kamu bisa apa ya, artinya ya keuangan penting ya buat bisa membiayai hubungan kalian ini ya. Dia berpikir bahwa dia ingin datang ke kamu, tapi dia belum punya apa yang kuat ya, finansial yang kuat ya. Kalau dengan yang lain mungkin bisa gampang gitu ya, tapi dengan kamu ini sulit ya, karena kamu itu orang yang ya pribadi yang elegan ya, pribadi yang enggak murahan gitu ya. Maksudnya gini, dia membutuhkan finansial bukan semata untuk membiayai kamu atau membayar kamu gitu, bukan, bukan. Maksudnya gini, mungkin karakter kamu ini membuat dia tuh kayak gengsi gitu ya. Dia nggak percaya diri karena dia yang berpikir bahwa banyak yang mendekati kamu ini orang-orang yang berduit gitu ya, atau kehidupan kamu, dia melihat kehidupan kamu yang ya sedikit royal gitu ya. Makanya di sini dia takut gitu, seperti tertahan dengan situasi finansial dia, tapi dia sedang berusaha. Intinya ya, walaupun pelan dia, walaupun banyak yang ada yang mendekati kamu selain dia ya, saya melihat di sini ada yang lain juga yang ingin terkoneksi dengan kamu, ada yang lain juga yang menarik perhatian kamu, atau mereka tertarik kepada kamu dan ingin menjalin hubungannya atau komitmen dengan kamu, tetapi dia pun tidak berhenti untuk berusaha menuju ke kamu. Dia ingin terkoneksi kembali dengan kamu dan melanjutkan hubungan kamu kalian ini, dan di pikirannya dia saat ini tuh dia ingin berkomitmen dengan kamu ya, karena dengan yang lain dia tidak mendapatkan kepuasan. Maksudnya kepuasan di sini dalam arti karena dia membutuhkan karakter kamu sebagai seorang pemimpin, kamu dewasa ya, kamu tegas, kamu bisa mengarahkan dia ya. Ini yang dibutuhkan dari dia, ini yang membuat dia memilih kamu daripada yang lainnya. Kamu bisa mengerti dia, kamu dewasa, kamu ya pokoknya plong lah kalau dengan kamu. Dan sekarang itu ya, setelah two of cups ya, two of cups kan dia ingin rekonsiliasi, dia ingin komitmen ya, melanjutkan hubungan lagi, dia ingin terkoneksi, dia ingin menjalin komunikasi lagi dengan kamu secara intens ya, dan melanjutkan hubungan ini. Namun di Knight of Cups dia masih bertahan karena ya pengumpulan modal atau finansial dia, dia masih menyiapkan sisi finansial untuk bisa setara dengan kamu. Jadi dia kurang percaya diri ya, untuk datang ke kamu dia masih belum percaya diri gitu ya, dia masih membentuk diri dia dulu sampai dia siap gitu, sampai dia sudah siap secara finansial, secara fisik, secara apa ya, kedewasaan dia ya, kemantapan dia, baru dia akan datang kepada kamu. Sekarang dia lagi mempersiapkan diri dia gitu, membentuk diri pribadi yang baru ya, untuk bisa datang ke kamu tuh dia harus mempersiapkan mental ya, pola pikir yang baru ya, dia mempersiapkan apa ya, budgetnya juga ya, karena dia ingin serius di sini ya. Kemudian kartu terakhir yaitu The Tower ya, kemarin The Tower tapi terbalik ya.
di kartu di tower ini saya melihat ya, dia ingin melupakan semua hal yang terjadi di antara kalian sebelumnya ya. Jadi apa yang terjadi telah membuat kamu sakit, dia pun sakit gitu. Kamu putus harapan, dia pun demikian. Oleh karena itu dia menginginkan kebangkitan kembali. Dia spiritualnya sudah terbangun di sini ya. Dia sudah mengalami satu apa ya, tamparan semesta. Mungkin dia mendapatkan karma dari hubungan dia dengan yang lain. Ya. Walaupun dia berusaha keras untuk lari dari kamu, mencari kesenangan dengan yang lain, tetap aja pikirannya tetap kamu. Jadi yang terjadi kepada dia di sana tuh the tower moment, the tower moment, the tower moment. Akhirnya ini bikin dia sadar bahwa ternyata kamulah tempat dia bisa bangkit kembali, dan dia ingin bangkit kembali dengan kamu. Dia ingin membangun kembali hubungan ini ya, dalam koneksi yang baru gitu, menciptakan suasana yang baru dan memelihara keromantisan dan keharmonisan dalam hubungan kalian, dan untuk perencanaan masa depan kalian bersama ya. Kemudian di bottom of the deck ya, untuk mengobati rasa sepinya, rasa rindunya, atau semua rencana-rencana dan keinginan dia kepada kamu, sebenarnya di sini dia lebih mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Dia bertanya ya, dia mencari jawaban di sana, dan dia mendapatkan pencerahan dari Sang Pencipta, sehingga dia tersadar ya, dia tersadar dan terbangun spiritualnya ya, untuk kembali berkoneksi dengan kamu ya, karena hanya jalan satu-satunya dia itu meminta kepada Yang Maha Kuasa. Dan saya melihat di sini dia sudah mendapat jawaban, dia mulai terarah ya, dan dia mulai mendapatkan jalan terbaik atau kepastian bahwa yang harus dia perjuangkan itu kamu ya, bukan yang lain ya, karena dia takut kehilangan kamu. Karena di sini dia melihat kamu sepertinya sudah ada yang tertarik lagi gitu, ada yang mendekati kamu gitu ya. Dia merasa susah hati gitu, takut kehilangan, takut benar-benar terlepas dari kamu gitu ya. Dia takut kalau kamu menerima yang lain ya. Jadi dia ingin ya, dia berdoa ya, dia sering berdoa dalam sepinya ya, untuk bisa apa ya, semoga dia berdoa semoga Tuhan itu mengkoneksikan kembali pikiran dan perasaan kalian, hati kalian ya, supaya hubungan ini bisa terjalin kembali. Oke, demikian ya untuk pembacaan kali ini ya, untuk perasaan dia kepada kamu ya, untuk minggu ini ya. Semoga ini memberikan jawaban atas pertanyaan kamu ya. Semoga ini adalah apa ya, ini akan terjadi ya. Semoga kalian bisa kembali bersatu lagi ya. Semoga kalian bisa menjalin hubungan yang lebih baik lagi, yang lebih romantis, lebih harmonis ya, dan lebih menuju ke kesakralan gitu, atau menikah, sempat ke pernikahan gitu ya. Cobalah kalau kamu masih mencintai dia, jujur pada hati kamu ya. Kamu boleh tegas ya, kamu boleh mempertahankan prinsip kamu ya, tapi dalam cinta itu kan jangan biarkan dia sendiri yang berjuang, kamu juga harus perjuangkan hubungan kalian ya, supaya ya, kalau kamu mencintai dia jangan membohongi diri ya, cobalah untuk lebih rendah hati. Oke, okay? Sampai di sini dulu ya. Kalau kamu ingin, kalau kamu ragu ya, coba kamu sholat, coba kamu beribadah, kamu yang beragama lain, coba kamu beribadah, tanya langsung kepada Tuhan, apakah boleh saya jalani hubungan dengan dia lagi ya. Nah, hubungan kalian ini kemarin tuh ada masalah yang membuat kalian berpisah. Masalah ini hanya masalah egois, keegoisan ya, kesalahpahaman, atau ya gengsi ya, atau masalah finansial ya, itu aja, kepesimisan ya, ya salah paham ya, itu aja masalah kalian. Sehingga kalau masalah orang ketiga sih memang ada ya, orang ketiga membuat kalian berjarak, tetapi itu semua sia-sia ya. Orang ketiga itu tidak bermakna apa-apa untuk dia, karena dia sudah terobsesi dengan kamu ya. Hubungan ini sudah terjadi gitu, dia sudah masuk ke dalam pikiran kamu, maksudnya kamu sudah masuk ke pikiran dia, dan koneksi kamu tuh sudah sangat kuat gitu. Jadi meskipun hadir yang lain ya, siapa suruh dia mau menjalin hubungan dengan kamu ya, karena kamu itu berat loh.
kamu Aries itu nggak gampang gitu ya, nggak gampang untuk dipermainkan. Kenapa? Karena kalau dia pemain, kamu juga pemain kok ya. Kalau dia cerdik, kamu juga cerdik kok. Jadi sama-sama ego, sama-sama membakar gitu ya. Kalau dia mau berkompetisi dengan kamu, ya nggak akan ada habis-habisnya. Kamu juga kuat ya, kamu kuat, dia kuat, ya udah. Buat kamu kalau dia nggak ngalah, ya udah ya. Ini membuat dia merasa heran, kenapa yang lain berbeda dengan diri kamu. Itulah sebabnya dia ingin kembali sama kamu ya. Jika dia kembali, cobalah tegas, okay. Tapi bersikap lebih lemah lembut lah ya, supaya hubungan kalian itu lebih harmonis lagi ya. Ya, kapan kita mau mendapatkan cinta yang membahagiakan kalau kita sendiri terlalu keras terhadap pasangan ya. Kamu itu ada jiwa-jiwa romantis loh, kamu itu ada pikiran-pikiran apa ya, harmonis, ingin untuk harmonis ya. Ada kucing lagi. Jadi kamu tuh punya ada pikiran-pikiran atau keinginan-keinginan untuk menciptakan keharmonisan dalam hubungan. Cuman watak kamu yang keras ini ya, ya watak kamu yang keras itu ya kamu fungsikan kalau dia sudah mulai main-main gitu. Itu sebabnya ya, apa ya, yang membuat diri kamu mahal itu di situ. Ya kamu tidak mudah gitu dipermainkan. Jadi kalau dia mau berkompetisi dengan kamu dalam hal ego, ya siapapun dia, kita pasti akan kalah ya. Nah kamu itu nggak mau dipermainkan, nggak mau direndahkan. Walaupun dia orangnya, kalau dia egois ya sudah, gitu. Itu prinsip kamu ya Aries ya. Kamu nggak maksa gitu. Kamu nggak maksa seseorang untuk mencintai kamu. Jadi walaupun kamu begitu mencintai dia, kalau dia sudah mulai main-main ya udah, kamu juga pun lepaskan gitu. Kamu nggak mau berada dalam keterpaksaan gitu, berhubungan dengan keterpaksaan, dan kamu gak mau kalau dia merasa terpaksa dalam hubungan dengan kamu atau bermain-main dalam hubungan gitu. Karena kamu ini orang yang serius dan jujur, terbuka. Kamu maunya hubungan itu ya lurus-lurus aja ya. Jadi kalau dia mau main-main itu dengan kamu ya, saya yakin dia akan kalah ya. Namun kalau dia sudah merasa bersalah dan minta maaf, ya kamu pertimbangkan ya. Kalau kesalahan dia masih bisa dimaafkan, kamu melihat, gunakan kecerdasan kamu menilai dia secara detail dia, apakah dia pantas diterima, apakah dia tidak akan main-main lagi. Nah, baru kamu mulai kasih hati lagi kepada dia ya. Namun tetap jaga jarak, jaga jarak dalam artian jangan terlalu lepaskan cinta kamu kepada dia. Kepercayaan kamu secara full itu jangan terlalu ya, karena ya saya tahu Aries ini orang yang berwibawa, Aries ini orang yang apa ya, mementingkan harga diri ya. Jadi tetap menjaga jarak. Jarak dalam artian menjaga posisi kamu ya, harga diri kamu ya, agar dia tidak semena-mena mempermainkan kamu lagi ya. Oke okay. Ya tapi jangan terlalu keras, jangan terlalu menekan dan jangan terlalu apa ya, memaksa dia untuk berubah mengikuti sesuai keinginan kamu. Jangan ya, berikan dia kebebasan ya, ciptakan keharmonisan ya. Dan apa ya, dan berbahagialah dalam momennya. Oke, semoga ini menginspirasi, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.